Karena letak permasalahan seseorang ketika berhadapan dengan permasalahan dalam hidup adalah hatinya. Bila bermasalah dengan macam-macam situasi dalam hidup, ambil air wudhu, sholat dua rakaat, sujud. Al-Quranul Karim memberikan kepada kita penjelasan dan penerangan bagaimana janji Allah kepada orang ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, tidak ada musibah yang menimpa melainkan sudah dicatat pahalanya oleh Allah kepada orang yang diduga dengan dugaan tersebut. Ya subhanallah. Dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah untuk memahami dugaan dari Allah itu adalah sebagai satu exam untuk kita diberi result yang baik oleh Allah kalau kita sabar berhadapan dengan dugaan. Ma asaba musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa apapun bentuk musibahnya, mau sakit, mau masalah keuangan, mau masalah keluarga, mau masalah teman, mau masalah kerja, mau masalah gangguan dalam pikiran, apapun bentuk dugaan. Tidak ada musibah yang menimpa kepada sesiapapun illa biidznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Tidak ada hal yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk hujan turun, setiap satu butiran daripada air hujan itu, melainkan dengan izin Allah ia turun. Dan tidak ada apapun bentuk kelahiran di atas muka bumi ini, termasuk kelahiran benih pokok dengan biji-bijinya, kecuali juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas daripada setiap apapun yang ada di alam semesta ini, melainkan ianya adalah dengan izin Allah juga terjadi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman kepada Allah, maksudnya sabar ke atas dugaan itu, redha ke atas dugaan itu, menerima atas dugaan itu, yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah pada hatinya. Ya subhanallah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu Allah beri hidayah pada. Karena letak permasalahan seseorang ketika berhadapan dengan permasalahan dalam hidup adalah hatinya. Yang kembali kepada Allah akan diperhati hatinya. Dalam bacaan yang lain, wa may yu'min billahi yahda qalbuh. Siapa orang yang dia beriman kepada Allah, sabar ketika berhadapan dengan dugaan, redha dengan dugaan, yahda qalbuh, hatinya akan tenang. Ingin diberitahukan bahwa solusi yang paling besar untuk kita kekal dalam landasan yang benar ketika berhadapan dengan dugaan dan musibah, stres, adalah yang pertama sekali, bukan counseling, walaupun kita perlu untuk pergi counseling. Bukan kita mengadu kepada sesiapa, walaupun kita boleh untuk mengadu juga kepada sesiapa. Tapi yang pertama sekali untuk kita dapat berhadapan dan mencari solusi permasalahan untuk mengelak daripada stres dan depresi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah berfirman, yahdi qalbah, Allah yang akan beri hidayah, atau yahda qalbuh, hatinya akan menjadi tenang, bila ia sedar bahwasanya tempat untuk kita berharap adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menziarahi orang yang sakit tenat, sudah pun bernazak. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah, bagaimana kamu dapati dirimu? Katanya, saya takut akan dosa saya
dan saya berharap akan rahmat Tuhan saya. Nabi menjawab, tidaklah dua perkara ini ada kepada seseorang, melainkan Allah akan amankan dia dari apa yang ia takutkan, dan Allah akan beri dia akan apa yang ia harapkan. Antara perasaan takut dan juga berharap, umpama dua sayap yang boleh burung itu terbang, demikian manusia itu boleh tentram dan juga benar dalam sikap bila berhadapan dengan macam-macam situasi yang berat. Bila punya dua hal ini, rasa takut kepada Allah dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk seseorang itu mudah mempunyai harapan kepada Allah dan kuat hubungannya dengan Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi seorang yang didekati oleh Allah walaupun Allah sudah maha dekat dengannya. Permasalahan yang ada pada manusia untuk mempunyai kekuatan dalam hubungan dengan Allah bukanlah dari Allah yang tidak dekat kepada manusia, tapi manusia itu sendiri yang perlu untuk merasai betapa dekatnya Allah dengan dia. Yang menghalang manusia dekat dengan Allah atau manusia itu sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khalaqnal insan fana'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta manusia, kami juga yang tahu apa isi hatinya. Kami lebih dekat daripada manusia, lebih daripada urat yang ada di lehernya sendiri. Ungkapan dalam Al-Qur'an betapa dekatnya Allah dengan manusia. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, pada penghujung surat tersebut diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk sujud dan mendekat. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan dekatkanlah dirimu. Maknanya, rasailah di dalam kamu bersujud dengan rasa dekat dengan Allah pada saat kamu sujud. Bila bermasalah dengan macam-macam situasi dalam hidup, ambil air wudhu, sholat dua rakaat, sujud, dan ungkapkan perasaan kita kepada Allah. Saat sujud, maka kita akan merasa betapa dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada saat itu. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci utama bagi seseorang untuk berhadapan dengan masalah yang dilalui dalam hidup, untuk tidak rasa berputus asa.